strategi mana menguatkuasakan aturan protokol yang telah sedia ada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita ketahui ada kelemahan-kelemahan daripada SOP yang berkenaan untuk memastikan perkara tersebut dapat dikurangkan. Kita tidak boleh menyangka kalau sekiranya pun kekuatan SOP itu sendiri, kalau sekiranya orang yang berkenaan ingin mengukur diri dalam belokan, dia menghantuk di kepalanya di dinding, kita tidak boleh menahan dia sedemikian rupa. Jadi berarti kita cuba sedaya upaya kalau boleh dapat mengurangkan kerana yang sedemikian rupa untuk memastikan lokap-lokap itu selamat digunakan. Dan kita telah, strategi kita telah saya menyatakan dahulu, kita iaitu menggunakan strategi itu melihat daripada persarana yang sedia ada, melihat daripada segi sudut peraturan kerjasama di antara agensi yang boleh membantu kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti Kementerian Kesihatan dan juga melihat daripada peranan NGO itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan tugas kita dengan secara teratur dengan baik. Jabatan Penjara sebelum ada kita pernah tanya lah, dia ada memberitahu tentang penjara ini sebenarnya penuh dengan warga asing. So macam mana, adakah kemungkinan penjara penuh ini akan diselesaikan untuk menghilangkan kes-kes ini? Itu terpulang kepada institusi berkuasa untuk melihat keadaan tersebut. Bagi kita, kita menunjukkan kepada perhatian kita kepada kes-kes rimah tanah kita lelokat. So, maknanya ada kemungkinan juga ada tahanan-tahanan ini cuba untuk membunuh diri ketika dalam siasatan. Kita tidak boleh melihat keadaan tersebut tidak boleh berlaku kerana mereka ini ditahan mempunyai emosi. Emosional mereka perlu juga kita lihat. Dan itulah kita melihat agensi-agensi lain yang boleh membantu kita dalam sudut yang sedikit rupa. Kerana ditahan ni, kalau sekiranya lokap-lokap besar, dia sampai ke 100 hingga 150 orang. Jadi terlalu banyak untuk kita membawa setiap pesakit-pesakit ini ke hospital dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi itulah sebabnya kita memikirkan bahawa ada penguatkuasa boleh membantu kita, ada agensi lain boleh membantu kita melaksanakan tugas-tugas kita secara berkesan dan tidak membiarkan kita bersendirian untuk melaksanakan tugas yang berat sekali. Anda sudah dekat atas sembilan hari kita ada adalah seperti dakwaan sistem yang tidak berjawab dan katakan ini adalah kerana daripada polis. Kita isi dia juga dua pihak, tekanan daripada luar, tekanan daripada dalam. Jadi kita melihat kedua-dua aspek. Kita melihat ini adalah soal emosi. Jadi kita tidak boleh menyatakan sedikit. No, undang-undang telah sedia ada. Undang-undang apa kita akan laksanakan? Undang-undang tersebut.